Astagfirullahaladzim. Aduh, mimpi buruk banget, ay. Tapi kenapa aku harus khawatir ya? Kan tadi udah ngobrol-ngobrol sama dokter Afif dan dokter Dania tentang hepatitis di video ini. Sehat terus. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Prima. Pada hari ini 28 Juli 2020 adalah diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Dr. Afifa Zia Safa, spesialis penyakit dalam yang memang cukup kompeten untuk membahas materi tentang ini. Dan sebelum kita mulai nih, Dok, kenapa ini kursinya dokter warna merah dan kursi saya warna hitam? Ada yang tahu nggak, Dok? Kira-kira kursi panas ini. Ya, betul sekali ya. Udah bocoran ini, Dok. Ya. Jadi ini kemudian kursi panas di stetoskop ya, Dok. Jadi untuk narasumber yang memang khusus cukup berkompeten untuk menyampaikan segala sesuatu pencerahan kepada kita semua. Oke, langsung aja tanpa harus berlama-lama nih, Dok. Sebelum kita mulai ke pokok bahasan, bisa sedikit ya, Dok, bocoran Dokter Afif panggilannya, Dok, ya. Yeah. Dokter Afif sampai saat ini, sebelumnya misalnya kuliahnya di mana, kerjanya di mana, sampai sekarang sudah jadi spesialis penyakit dalam ini, Dok. Baik, terima kasih Dokter Prima. Baik, Dok. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Afif. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Pendidikan saya dari S1 sampai S2 saya di Universitas Sriwijaya Palembang. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Oh, Cengkareng. Sampai saat ini. Dok. Sampai saat ini, Dok, ya. Oke, kalau gitu. Itu aja, Dok. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Cukup. Cukup ya kalau gitu. Cukup padat dan singkat aja, Dok. Oh, mungkin satu lagi, Dok. Status apa nih, Dok? Biar kawan-kawan stetoskop tahu nih, Dok. Status saat ini menikah, istri satu, anak dua. Oke, siap, Dok. Kalau gitu, terima kasih, Dok, atas penjelasan sedikit. Nah, kita langsung aja nih, Dok, ya. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat nih, Dok. Sebenarnya penyakit hepatitis itu apa sih, Dok? Karena ada yang bilang hepatitis itu sakit kuning atau apa. Kira-kira gimana, Dok? Sama nggak sih, Dok, penyakit hepatitis dan penyakit kuning itu sendiri, Dok? Secara garis besar sama. Kalau kita ngambil dari artinya secara harfiah, hepatitis itu jadi ada dua kata, hepar dan itis. Jadi hepar itu hati, itis itu ada peradangan. Jadi secara umum ada peradangan di hati. Ya. Jadi hepatitis. Penyebabnya banyak, ya. Bisa infeksi karena virus, bakteri, atau jamur, atau juga karena obat-obatan. Lalu karena ada suatu proses autoimun, yaitu di situ satu. Oke, jadi sebenarnya hepatitis itu sebenarnya peradangan pada hati dan itu banyak sekali, Dok, ya, faktor yang mempengaruhinya, Dok, ya. Oke, selanjutnya nih, Dok, gejala yang paling khas, yang paling memang umum, yang sering menimpa pasien-pasien dengan hepatitis itu apa sih, Dok? Kira-kira yang banyak di pada umumnya ini, Dok? Mungkin saat ini kita kalau ngomong hepatitis kita tekankan kepada hepatitis B, mungkin ya. Hepatitis kalau dari hepatitis B itu gejala bisa dari tanpa gejala atau asimptomatik, bisa sampai yang gejala yang sangat berat.
mungkin gejala umumnya kalau misalnya memang sedang terinfeksi, baik itu akut atau kronik, bisa pusing, demam, mual, muntah, nyeri perut kanan atas bisa, atau memang kalau udah terjadi infeksi yang lanjut bisa sampai kuning. Kuning pasiennya. Dok. Oh, itu kenapa dinamakan penyakit kuning juga, Dok, ya? Dan mungkin sedikit tambahan, Dok, kira-kira yang memiliki resiko cukup tinggi, Dok, untuk pasien-pasien tadi menderita hepatitis tadi seperti dokter bilang kan ada A, ada B, ada C yang paling penting kan kita fokus pada B ya, Dok. Itu seperti apa, Dok? Pasien-pasien yang seperti gimana sih, Dok, yang memang rentan sekali untuk terkena hepatitis ini, Dok? Kalau untuk hepatitis B, pasien-pasien yang rentan terkena untuk hepatitis B, pasien-pasien yang sering ada riwayat transfusi darah, sering memakai mungkin narkoba suntik seperti itu, atau sering orang berganti pasangan mungkin seperti itu yang... atau dengan anak dengan ibu yang terinfeksi hepatitis B sebelumnya. Oke, itu jadi cukup beresiko juga, Dok, ya. Dan satu lagi nih, Dok, apakah penyakit ini bisa diobatin? Nah, ini yang paling penting, Dok, karena sekarang kan mungkin ada stigma ya, Dok, di masyarakat, oh kena hepatitis udah umurnya nggak panjang nih, udah nggak bisa sembuh deh, udah nggak bisa ini itu. Nah, kira-kira gimana, Dok? Penyakit ini bisa diobatin nggak sih, Dok? Kedepannya apa bisa sembuh kembali bisa atau banget. Seperti apa, Dok? Kalau untuk hepatitis B bisa sembuh, apalagi kalau kita deteksi dari awal pasien itu sudah terkena hepatitis B. Jadi kita bisa treat, bisa kita stop untuk gejala kronisnya untuk masa yang akan datang. Bisa sembuh. Untuk saat ini ada obatnya. Oh, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, Dok. Dan ini, Dok, pemeriksaannya kira-kira apa, Dok? Apakah misalnya kan kadang banyak nih, Dok, netizen-netizen yang suka, oh kamu kuning, kamu hepatitis, oh kamu kuning, kamu... Nah, itu gimana, Dok? Pemeriksaan yang spesifik apa sih, Dok? Yang untuk bawa, kamu terdiagnosa dengan hepatitis misalnya gitu, Dok. Kalau kita ngomong untuk pemeriksaannya lagi, mungkin kan kita balik lagi ke anamnesis, kemudian fisik. Baik. Mungkin kita lihat dulu dari gejala awalnya, dari anamnesis, ada gejala. Pertama, anamnesis ada faktor risiko nggak, kayak tadi itu. Terus juga gejalanya pusing, demam, itu atau kuning kalau kuning, yang sudah kuning. Terus kalau emang udah kita confirm dari anamnesis, mungkin penampilan fisik, kita ada kuning, terik, mungkin kencingnya, kalau misalnya kencing warna teh. Untuk pastiin lagi, memang kita harus periksa darah. Periksa darah, baik. Periksa darah, ya kita curiga ke hepatitis, mungkin kita perlu pemeriksaan yang ke arah hepatitis B. Oke, baik. Itu C, kita kan untuk menyingkirkan. Jadi spesifiknya ke pemeriksaan darah. Penunjang periksaan darah, kayak ada. Oke nih, Dok, tadi yang dokter bahas tentang jenis hepatitis, Dok. Sebenarnya di Indonesia sendiri, Dok, ada berapa jenis sih, Dok, hepatitis, dan apa yang harus diwaspadai, Dok, dari jenis-jenis itu sendiri, Dok? Kalau hepatitis, kita ngomongnya sekarang hepatitis virus. Yes, ya. Kalau misalnya hepatitis virus untuk saat ini banyak ya, ada hepatitis A, B, C, mungkin sampai E, atau D sampai E. Tapi yang paling kita concern saat ini adalah virus hepatitis B dan B, C. C dan D. Nah, karena virus hepatitis B sama C ini diketahui dia dapat menjadi kronis. Dan kalau memang tidak di-treat atau diobati dari awal dapat menjadi kronis. Ya, nanti pasien dapat jatuh ke arah sirosis. Atau kanker hati. Itu yang kita hindarin. Dari sejak dini itu. Apa itu bisa menyebabkan kematian juga, Dok, kalau udah sampai sirosis kanker hati itu, Dok? Kalau udah sampai ke itu namanya tahap akhir ya. Tahap akhir yang penyakit hepatitis bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian. Oke. Jadi memang cukup berbahaya sekali, Dok, apabila tidak ditangani dengan baik, Dok. Nah, tadi ini, Dok, sempat dokter bahas sedikit tentang faktor risiko tadi, Dok, ya, seperti tadi apa? Jarum suntik ya, Dok, ya, bertukar-tukar pasangan ini, Dok. Kan banyak nih, Dok, stigma-stigma di masyarakat seperti misalnya kita cukur rambut ya, kan bisa misalnya buat ibu-ibu nih ya, mani pedi misalnya merapikan kuku, kan kadang suka menggunakan alat-alat besi yang bisa melukai itu sebenarnya bisa nggak sih, Dok, terkena dari hepatitis itu sendiri, Dok? Bisa banget kalau misalnya alatnya untuk mencukur rambutnya itu seperti silet atau untuk alat minipedinya itu tidak disterilisasi lagi atau masih memakai yang bekas orang itu bisa kalau orang tersebut yang sebelumnya terkena hepatitis B dipakai untuk orang yang berikutnya pasti mungkin bisa kena lagi. Oke, jadi memungkinkan untuk mengenai ini, Dok, ya itu yang kita hindari. Jadi kalau buat ini teman-teman juga yang mau cukur rambut ya, Dok, kalau bisa memang dipastikan memang alat-alat itu steril ya seperti dan ini, Dok, satu lagi nih, Dok. Sekarang kan lagi zamannya corona nih, Dok. Ya kan era new normal ya, Dok, dimanapun kita tahu di seluruh Indonesia, bukan di Indonesia bahkan di dunia, Dok.
ada nggak sih dok perbedaan pelayanan di tempat dokter nih, seperti pasien-pasien yang ingin misalnya mengecekkan darahnya atau pelayanan hari-hari misalnya ke poli ini, apakah pada pengecekan ini tetap kita prioritaskan atau sama alurnya, apa misalnya oh cek hari ini hasilnya langsung ada atau besok, sama seperti misalnya oh ini pasien COVID nih, misalnya kita cek rapid hasil 15 menit, oh kita swab hasilnya tunggu berapa hari. Kalau dari dokter sendiri gimana pelayanan alur dia untuk pemeriksaan lab pada hepatitis ini sendiri ya, dok? Terima kasih. Kalau di rumah sakit kita untuk pasien-pasien dengan hepatitis B secara umum tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Hanya saja memang sejak pandemi ini kita rumah sakit kita sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti. Ya, tapi secara umum pasien-pasien dengan hepatitis B yang untuk memeriksakan darah atau kontrol obat tetap sama seperti biasa. Tetap sama ya. Pada intinya semua tidak ada perbedaan ya, dok, ya tetap di lain dan yang pasti mengikuti protokol mengikuti protokol kesehatan ya buat kawan-kawan tetap bisa untuk kontrol ya, untuk ketemu dokter Afif juga bisa, tetap pakai masker, social distancing yang pasti dok ya. Oke, tadi sudah dengar kawan stetoskop penjelasan dari dokter Afif tentang hepatitis. Nah ini dok, ada lagi nih dok yang ditunggu-tunggu netizen nih, mungkin netizen di rumah juga bisa bantu jawab ya nih dok. Ini adalah hoax atau fakta dok? Ya dok, ada beberapa nih dok pernyataan yang memang cukup menggelitik sih dok di luar sana, makanya ini kita mau luruskan. Oke nih dok, hoax atau fakta? Hepatitis B merupakan penyakit yang diturunkan oleh ibu ke anak. Fakta. Sedikit penjelasan mungkin. Oh, hepatitis B memang bisa diturunkan dari ibu yang menderita hepatitis B kronik ke bayi yang dikandungnya. Itu fakta. Oke, berarti fakta ya dok. Oke. Hoax atau fakta? Proses persalinan ibu yang menderita hepatitis B bisa dilakukan secara normal. Fakta. Fakta. Bisa secara normal, bisa secara SC. Bisa secara sesar juga dok, ya. Berarti fakta. Hoax atau fakta? Menyusui bayi tidak aman pada ibu penderita hepatitis. Hoax. Hoax. Nah, sebenarnya dari literatur, konsentrasi dari virus hepatitis B itu dari ibu yang menderita hepatitis B kronik di air susu itu rendah atau tidak ada sama sekali. Jadi ibu yang menderita virus hepatitis B untuk menyusui anaknya itu aman. Oke. Okay. Jadi hoax ya dok ya. Hoax. Jadi buat ibu-ibu yang menyusui tetap susui anaknya ibu ya, jangan dikasih susu kaleng. Lalu hoax atau fakta? Hepatitis itu semuanya selalu ditandai dengan warna kuning. Hoax. Hoax. Oke. Okay. Penjelasannya dok? Ya, yang seperti awal tadi saya bilang gejala hepatitis bisa bermacam-macam, bisa tanpa gejala sampai gejala yang paling berat. Ya memang ada salah satunya sakit kuning, penyakit tapi kuning tidak harus selalu sakit kuning juga. Okay. Jadi tidak selalu hepatitis itu kuning ya dok? Okay. Okay. Lalu hoax atau fakta? Hepatitis bisa menular melalui bertukar-tukar alat makanan? Hoax. Hoax. Itu tidak. Tidak seperti yang tadi saya jelaskan juga, tidak didapatkan konsentrasi yang tinggi atau tidak ada sama sekali di air liur misalnya itu virus hepatitis B. Jadi kalau untuk berganti alat makan atau alat minum itu tidak menular. Oke, okay, hoax ya dok. Jadi alat makan karena konsentrasi tadi yang virus yang cukup rendah ya dok ya di itu. Jadi tidak bisa menularkan di alat makan. Oke, okay, dok, terima kasih banyak ya dok tadi atas semua penjelasan hoax atau fakta dan clue-cluenya nih dok. Nah ini sebelum kita tutup nih dok, kan untuk tema hepatitis tahun ini adalah generasi bebas hepatitis dok 2020. Ada dok pesan-pesan untuk generasi-generasi tahun ini dok, apalagi sekarang kan masa-masa pandemi ini dok. Gimana sih dok agar memang seluruh masyarakat ini bebas hepatitis dok? Clue-cluenya dok kira-kira baik, seperti apa dok? Terima kasih dokter Prima. Ya. Baik kepada generasi muda yang sekarang ini, memang pada saat ini ya, sejak awal pandemi, jadi kita memang harus menjaga hidup sehat seperti ya cuci tangan, menjaga apa physical distancing, social distancing. Tapi kalau misalnya memang pada generasi muda ini yang sudah terinfeksi virus hepatitis B, cepat berobat, jangan takut, ini bisa disembuhkan, sudah ada obatnya. Dan yang penting rutin minum obat, kontrol. Oke,
seperti itu tadi saran dari dokter Afif spesialis penyakit dalam, jadi tetap social distancing ya dok ya, lalu kontrol teratur dan yang pasti jangan patah semangat. Iya. Satu lagi dok, jangan lupa pakai masker ya dok, masker iya. Pakainya di sini bukan di leher. Oke dok, terima kasih banyak dok atas waktunya dan kesempatannya, jangan kapok-kapok ya dok, udah meluangkan waktunya di Tetoshop pada kali ini. Oke kawan Tetoshop, mungkin itu aja bincang-bincangnya kita tentang hepatitis dengan dokter Afif, semoga dapat bermanfaat. Kawan Tetoskop, sehat terus. Setelah tadi kita ngobrol sama dokter spesialis penyakit dalam, sekarang kita mau ngobrol sama PJ-nya nih. Ide di balik ini semua serta tim kreatif yang berada di sekitar kita nih, idenya nomor satu dari sini nih. Kebetulan orangnya lagi santai tuh ada di sebelah. Yuk kita ikutin yuk. Ada dok, geser. Bukan muhrim, bukan ya. Social distancing ya. Oke. Okay. Nah. Kok gue jadi ikutan? Ya, sebentar nih ya. Coba tim coba disesuaikan dulu ya. Coba dipasang dulu klipnya nih, baru ntar saya jelaskan ya. Lo. Ini. Ya, ini adalah Dr. Denia Mariela Cantika ya. Cantik ya orangnya, sesuai dengan namanya. Wow. Enggak biasa aja. Oke, okay. Coba cek dulu, Dok. Cek. Kedengeran enggak? Oke okay, ya, mungkin sudah ntar kita editor aja. Terima kasih, Makila. Oke okay, ya, dok. Kita santai aja nih dok ya. Oke. Okay. Coba bisa perkenalkan diri dulu kan dokter Denia di sini sebagai penanggung jawab nih ya hepatitis nih. Tadi kan udah ngobrol sama dokter Afif tadi ya. Nah, ke dalam gimana hepatitis. Nah, di sini nih dok. Coba jelaskan sedikit sebelum masuk ke hepatitisnya itu sendiri. Dokter Denia dulu jelasin perkenalan dulu sama kawan stetoskop. Okay. Silakan. Halo kawan stetoskop, saya dengan dokter Denia Mariela Cantika. Saya kerja di sini baru beberapa bulan. Sebelumnya saya bekerja di RSUD Kembangan dan saya mengambil S1 itu di FK Universitas Trisakti. Dan sekarang menjadi warga keluarga besar dari Puskesmas Kecamatan Palmerah. Oke, itu sedikit ya perkenalan dari Dr. Denia ya. Dok, jadi tadi kan udah dibahas nih dari Dr. Afif sendiri bahwa sebenarnya new normal itu tidak ada perbedaan ya dari semua pelayan dan kawan-kawan. Nah, saya memang mau tanyakan, gimana sih dok alur pemeriksaan pasien di Puskesmas Kecamatan Palmerah itu sendiri? Apakah semuanya bisa langsung dicek atau seperti apa? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja dok. Kalau misalnya untuk pemeriksaan hepatitis itu memang nggak semuanya kita cekin. Okay. Jadi biasanya dari poli KIA itu memang kita concernnya untuk screening ibu hamil. Ibu hamil, oke. Okay. Pada trimester pertama kita cekin HBsAg-nya positif atau enggak gitu, karena memang untuk kebutuhan pada saat persalinan. Persalinan, oke. Seperti itu. Nah, terus bisa juga dari poli catin atau poli calon pengantin. Calon pengantin, nah. Oke. Karena kan memang pada saat untuk menikah itu kan pasti akan berhubungan, ya kan? Betul. Jadi sebelum terjadi berhubungan ya kita screening dulu untuk penyakit-penyakit menular seksualnya, salah satunya hepatitis. Jadi kita sarankan untuk pasien-pasien pemeriksaan HBsAg seperti itu. Oh, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gimana caranya biar tit satu tidak saling menularkan juga tadi dok ya, untuk yang mau menikah. Terus yang kedua, biar misalnya tadi sudah dijelaskan sama dokter Afif bahwa apa baik ke ibunya ya dok ya, biar tidak bisa tertular oke bisa ibu ke anak. Seperti itu dok. Nah, terus misalnya nih dok, misalnya ada yang cek nih di sini dok, hepatitis ya, terus hasilnya itu kira-kira bisa dilihat atau diketahui berapa lama dok? Kalau tadi dokter Afif jelaskan kan emang beberapa satu hari biasanya, kalau di sini gimana dok mekanismenya, apakah sama seperti tadi dokter Afif jelaskan atau memang karena mungkin di sini banyak nih satu kecamatan mungkin Palmerah. Gimana dok ciri-cirinya? Sebenarnya sih kalau misal untuk pemeriksaannya sih sama aja. Sama aja, oke. Biasanya nanti dari poli KIA, dari poli catin itu menyarankan pasiennya untuk ke lab pemeriksaan HBsAg. Nah, setelah itu pasiennya tidak disarankan untuk menunggu. Oke. Okay. Karena biasanya kan sebelum-sebelum ada pandemi nih, boleh ditungguin. Karena biasanya sih 2-3 jam itu sudah selesai. Sudah ada hasilnya. Tapi untuk yang sekarang, karena memang masih di masa pandemi dan kita juga harus menjaga jarak, jadi dan untuk mengurangi paparan COVID juga. COVID juga, oke. Jadi kita sarankan untuk pasiennya pulang dulu. Oke, pasiennya jadi nanti kalau misalnya memang sudah ada hasilnya, dari bidannya akan menginformasikan kepada pasien tersebut. Atau misalnya dari poli ya catin, nah itu nanti dia dokter penanggung jawabnya akan menginformasikan ke pasiennya. Baru nanti pasiennya datang lagi untuk mengambil hasil. Oke, seperti itu. Jadi kita nggak harus di puskesmas dulu ya dok, jadi bisa langsung pulang. Dan ini dok, untuk pasien-pasien dengan hasil yang positif atau negatif dok, ada nggak sih dok perlakuan khususnya seperti apa? Atau mungkin
oh yang apa namanya yang positif misalnya dari yang catin dipanggil dua-duanya calon pengantin suami istri diberikan edukasi atau gimana atau seperti apa gitu dok? Biasanya sih dok. Kalau misalnya udah ada laporan dari poli KIA atau misalnya dari poli catin untuk merujuk ke saya sebagai PJ program hepatitis. Nanti pasiennya akan kita edukasi. Edukasi, oke. Akan diedukasi mengenai apa itu hepatitis, cara penularannya, faktor resiko, dan lain-lain. Nah, kemudian akan kita rujuk. Akan kita rujuk ke rumah sakit untuk penelusuran lebih lanjut. Okay. Untuk mendapat pengobatan. Karena kan kalau hepatitis itu harus mendapat pengobatan sedini mungkin. Sedini mungkin, oke. Okay, okay. Okay. Kalau misalnya dari policatin sih, kadang-kadang kalau misal biasa kan itu privacy ya. Yeah. Jadi biasanya saya edukasi suka ada yang dulu. Perang dunia enggak nih dok kira-kira oh suaminya positif, istrinya negatif. Oh, kamu dapat dari mana? Suka ada huru-hara seperti itu enggak dok kira-kira? Biasanya sih mungkin pada saat di edukasi ya dia fine-fine aja, tenang-tenang aja. Cuman setelah pulang saya selalu mengedukasi agar saling terbuka. Karena kan ini untuk kedepannya ya. Karena kan pasti goalnya untuk memiliki anak gitu. Okay. Nah, untuk memiliki anak itu harus ada perlindungan-perlindungan untuk vaksin, terutama kepada pasangan. Jadi pasangannya harus sehat juga. Yang pasti jangan saling menyalahkan ya dok, yes, ya. Yes, benar dan banget. Dan tadi seperti yang dokter Afif bilang bahwa ini ada obatnya tadi dok, yeah, ya. Dan diobati sedini mungkin. Dan satu lagi dok, kan saya pernah dengar nih dok tentang vaksin hepatitis nih dok. Kira-kira siapa aja sih dok yang berhak untuk vaksin hepatitis yang pertama, yang kedua? Berapa kali sih dok? Dan ada nggak sih dok syaratnya misalnya, oh dicek ininya biar, oh ini harus vaksin, oh ini enggak, dan berulang, bisa diulang tuh sampai berapa kali dok? Biasanya sih kalau misalnya, lagi-lagi ada di puskesmas ya, kalau misalnya di policatin, itu kan misalnya udah diperiksa nih, habis aja positif gitu. Nanti pasangannya juga harus diperiksa gitu, apakah positif juga atau enggak. Karena kalau misalnya ada pasangan yang negatif, sebaiknya memang diberikan vaksin. Vaksin, oke. Seperti itu. Kalau misalnya vaksin hepatitis sendiri sih terdiri dari 3 kali penyuntikan. Yang pertama 0 bulan, kemudian 1 bulan setelahnya, dan 6 bulan setelahnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ibu hamil, biasanya kita akan jadwalkan untuk persalinannya. Jadi kalau untuk bayi-bayi baru lahir itu sebaiknya dari ibu yang memang terinfeksi hepatitis 12 jam sebelum 12 jam, sesudah lahir itu harus divaksin. Vaksin juga dok. Nah itu vaksinnya memang akan kita berikan. Jadi misalnya pasiennya lahirannya di sini, ya akan kita kasih. Otomatis langsung dikasih ya dok. Ya. Tapi harus ada persyaratannya memang. Persyaratannya ya seperti biasa sih, membawa fotokopi KTP, ibu dan juga ayahnya. Kemudian kartu juga keluarga, BPJS, kartu keluarga. Terus kemudian identitas ibunya sama suami itu ada di buku KIA yang pink yang paling depan. Kemudian juga ada surat mengenai penyerahan vaksinnya juga sih. Jadi biar nggak ketuker-tuker ya dok. Ya, dan satu lagi dok, yang paling penting nih, sebenarnya dari yang tadi pemeriksaan screening hepatitis, pemberian vaksin itu gratis nggak nih dok? Nah kan netizen nih biasanya kalau berkaitan dengan gratis-gratis nih langsung gercep nih dok. Kira-kira gimana? Coba belikan pencerahan, jangan sampai ntar, oh di sini kok saya suruh bayar, oh sini saya suruh gratis, sampai oh ntar pungli atau apa. Nah karena kan memang udah ada ketentuan dari Bapak Gubernur juga ya, maksudnya kriteria seperti apa sih dok yang harus bayar atau gratis seperti itu dok? Kalau misalnya untuk calon pasangan pengantin itu memang hanya pemeriksaannya saja yang gratis. Tapi kalau untuk penata laksana lebih lanjut, misal pasangannya negatif, itu vaksinasinya boleh di rumah sakit swasta lainnya atau di rumah sakit lainnya. Kemudian kalau misalnya untuk ibu hamil, nah untuk ibu hamil ini pengecualian karena kan memang program dari pemerintah ya. Nah untuk pasien-pasien ibu hamil yang anaknya nanti akan dilahirkan itu sudah mendapatkan, sudah dijamin. Otomatis berarti ya, dijamin. Iya, otomatis. Jadi makanya kalau misalnya udah habis lagi udah ketahuan nih, nah udah kita akan jadwalin tuh kapan dia taksiran persalinannya. Nah itu kita dekat-dekat jadwalnya harus lapor ke bidan di KIA untuk mendapatkan vaksin HBIG namanya. Oh HBIG, oke. Jadi seperti itu ya dok. Jadi begitu penting juga ya dok, vaksin hepatitis penting dan banget. Edukasi yang mau menikah ya dok ya tentang hepatitis ini sendiri ya, biar nggak sakit hati ya dok ya. Bener ya dok, seperti itu. Oke, baik netizen, lewat stetoskop mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan ibu produser kita yang satu lagi. Nih dok, sebelum ditutup kita punya jargon ya dok ya. Lewat stetoskop sehat terus ya dok ya. Bareng-bareng ya dok ya. Oke, terima kasih. Lewat stetoskop sehat terus. Selamat hari hepatitis dunia, generasi bebas hepatitis sehat terus.